Pemirsa, terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera atau BAS, Rudy Salim, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera atau BAS, Rudy Salim, terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Rudy Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak melaporkan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa menurut jaksa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 39 ayat 1 huruf C, D, dan I, perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan nomor 28 tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2009. Jaksa menuntut terdakwa membayar denda sebesar 2 kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimpulkan yaitu 5 miliar rupiah dengan ketentuan dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Rudy Bangun, penasihat hukum terdakwa Rudy Salim, mengatakan akan menyampaikan pembelaan. Dirinya meminta majelis hakim bisa secara arif dan bijaksana melihat murni dan jernihnya perkara kliennya. Jadi pada hari ini penuntut umum telah menuntut terdakwa Rudy Salim dengan hukuman pidana selama 2,5 tahun dan harus membayar pajak sebesar 2 kali dari hasil penghitungan dari versi penuntut umum. Kami diberikan kesempatan pada hari Selasa untuk mengajukan pembelaan atas rekuisitor yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Selanjutnya sidang pledoi akan dilaksanakan pada Selasa depan tanggal 28 Desember 2021. Iqbal, JEK TV, melaporkan.